人真猛啊，才合道境。可惜了，太阴神鼎还没有。可楚云飞只是合道境，他那颗珠子应该是渡劫境法器。后期的黄泉鞘就这么被楚云黄泉果成熟半个时辰后，九幽叶长老，不知九幽黄泉花在哪儿？仙魔界域有一处道。Hello guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua di Empire of Ombre Realms atau Wan Chi Zhejun. Udah pada kepo kan dengan kelanjutannya? Nah kebetulan di part ini tentu akan ada bertarung, di mana Yun Fei melawan si Raja Ular yang menjaga pulau legendaris Huang Chuan. Wah, bisa nggak mengalahkannya tuh? Padahal kan kemarin-kemarin Yun Fei menyelamatkan klan Ular ya, sekarang malah melawan si Raja Ular. Kalau berdasarkan part terakhir, kita semua sudah melihat Jiu Zhe putra klan Gaga yang menyerang Yun Fei. Yun Fei menegaskan dia melindungi Ye Lin dan Jire Rong yang berasal dari klan Ular. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Jiu Zhe sampai mengeluarkan burung gagak hitam menyerang ke arah Yun Fei dan teman-temannya. Sementara Yun Fei menggunakan mata ketiga untuk menghentikan burung gagak itu, membuat Jiu Zhe sempat bingung. Soalnya dia sama sekali tidak bisa mengendalikan burung gagak lainnya lagi guys. Yun Fei pun menggunakan Tai Shang Kuangse untuk menangkap Jiu Zhe. Anak buahnya melesat maju untuk menyerang Yun Fei. Yu Chen pun ikutan maju menang serangan itu menghempaskan mereka, membuat semua orang terkejut bukan main karena anak buahnya Yun Fei itu sangat kuat. Setelah itu Yun Fei mengeluarkan tungkunya dan ingin menyerap Jiu Zhe beserta anak buahnya. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Melihat dirinya dalam bahaya, Jiu Zhe mengeluarkan mutiara iblis ingin menghancurkan guci milik Yun Fei. Yero memastikan untuk berhati-hati atas serangan ini. Soalnya dia tahu jelas, mutiara tersebut merupakan mutiara yang sangat kuat. Alhasil Yun Fei kembali mengumpulkan kekuatannya mencoba menghentikan mutiara itu. Dia berhasil memurnikan energi iblis yang ada di dalamnya guys, dan mengambil mutiara tersebut. Tentu membuat anak buahnya Jiu Zhe kebingungan. Kok bisa dengan kekuatannya si Yun Fei itu memurnikan energi iblis? Sama halnya dengan Jiu Zhe, dia sendiri bingung guys. Dari mana sebenarnya monster ini berasal? Tapi karena tidak mau mati, akhirnya dia menggunakan teknik teleportasi dan kabur dari sana. Tidak mau ketinggalan, anak buahnya segera masuk ke dalam teknik itu. Orang-orang yang berada di sana tidak menyangka Yun Fei bisa sekuat ini. Dia bisa membuat Jiu Zhe, sang putra klan gagak itu kabur secara memalukan. Juga Qing Ying yang berada di sana auto merasa bersyukur. Mereka sebelumnya meminta maaf dan dilepaskan oleh Yun Fei. Soalnya kalau tidak, pasti mereka sudah meninggoy guys. Apa yang terjadi tidak lama dari itu, kabut yang mengelilingi pulau Huang Chuan itu sudah menghilang. Jelas menyaksikan itu membuat semua orang pengen bergegas buat masuk ke dalam pulau dan mengumpulkan buah legendaris Huang Chuan. Kalau mereka bisa mengumpulkan buah-buah itu, maka otomatis mereka juga mendapatkan kekuatan dari segel aturan alam ini. Tidak mau ketinggalan, Yun Fei dan teman-temannya bergegas masuk ke dalam pulau. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba muncullah seekor monster ular raksasa di depan pulau itu. Tentu membuat semua orang yang tadinya pengen masuk, tiba-tiba berhenti guys. Ditambah ular itu sangat kuat menyerang orang-orang di sana. Yang ternyata itu adalah Raja Ular yang menjaga tempat ini. Namanya Raja pasti sangat kuat lah ya, hehe. Diperkirakan kekuatannya bisa langsung melenyapkan seseorang kalau semisal terkena telak guys dari serangannya. Yeron bingung, dia bertanya-tanya apakah rencana Yun Fei selanjutnya untuk menghadapi ular ini. Sanaga langit yang berada di sana sangat yakin Yun Fei ya pasti bisa mengalahkan ular jelek inilah.
Tentu si Raja Ular emosi dong mendengarnya guys. Langsung melancarkan serangan. Dengan tepat waktu, Xing Yue membentuk pelindung dan bertahan. Setelah itu, Yong Fei melangkah maju dan mencoba berbicara dengan sang Raja Ular. Dia menjelaskan kalau dirinya cuma pengen masuk ke Pulau Huanchuan. Sehingga dia menyuruh ular ini untuk tidak mengganggunya jika tidak ingin meninggoy. Tapi bukannya merespon kata-kata itu, malah si Raja Ular menjadi semakin murka guys. Dia langsung melesat maju untuk menyerang Yong Fei. Yong Fei akhirnya menggunakan mata ketiga menghentikan langkahnya. Setelah itu, dia juga melemparkan mutiara milik Jiu Cheng sebelumnya yang dia ambil. Mutiara itu mengurung jiwa sang Raja Ular guys. Tidak pengen menghabiskan banyak waktu, Yong Fei menghancurkan mutiara itu beserta jiwa dari Raja Ular. Orang-orang menyaksikan itu tentu terkejut. Mereka tahu jelas mutiara tersebut merupakan mutiara legendaris tingkat tinggi. Jadi seharusnya orang yang bisa memakainya itu cumalah orang-orang yang memiliki kultivasi yang tingkat tinggi juga. Setelah itu, karena jiwanya sudah dihancurkan, sekarang sang Raja Ular sudah tidak berdaya. Mau tidak mau, dia memohon ampun kepada Yong Fei. Demi nyawanya selamat, dia akhirnya membukakan jalan kepada Yong Fei dan teman-temannya yang pengen masuk ke dalam pulau. Menyaksikan itu, orang-orang yang berada di sana langsung melesat maju, pengen masuk guys. Tapi si Raja Ular tidak membiarkan hal itu dan langsung menyerang mereka. Alhasil orang-orang itu mengeluarkan kekuatannya, mau tidak mau mereka juga harus bertarung melawan sang Raja Ular supaya bisa masuk ke dalam. Hehe. Ke Chu Yunfei 只是河道境, 他那颗珠子应该是渡劫境法器。后期的黄泉鞘就这么被楚云。 Di sisi lain, tepatnya Yong Fei dan kawan-kawannya yang sudah sampai ke dalam pulau, mereka menemukan buah legendaris Huanchuan. Tapi di sini mereka cuma menemukan buah, tidak ada bunganya guys. Padahal yang Yeron janjikan merupakan bunga legendaris Huanchuan, bukan buah. Menurut informasi, bunga Huanchuan akan mekar sekitar sejam lagi di pulau ini, tetapi di gua misterius gitu guys. Jadi ketika buah legendaris Huanchuan muncul, nah sekitar sejam kemudian, maka pulau itu akan berubah menjadi musim semi dan bunga-bunga legendaris Huanchuan pun akan bermunculan. Tetapi sayangnya gua itu muncul secara tiba-tiba dan di tempatnya sangat random secara acak, sehingga mereka harus mencari tempatnya guys. Mereka juga tidak bisa mengetahui di manakah gua itu bakal muncul. Wah, sulit nih. Oleh karena itu, Yong Fei menyuruh teman-temannya agar memurnikan buah legendaris Huanchuan dulu. Karena udah terlanjur sampai di sini ya kan, sembari menunggu gua misterius muncul. Jelas teman-temannya Yong Fei auto setuju. Yong Fei memetik buah-buah di sana memberikannya kepada teman-temannya. Pada akhirnya mereka berkultivasi. Sementara di luar pulau, orang-orang lain yang masih sibuk bertarung melawan sang Raja Ular. Singkat cerita, satu hari sudah terlewati. Yong Fei menyelesaikan kultivasinya dan menerobos ke tingkat selanjutnya. Tidak lama dari itu, Sui Yi juga terbangun dan juga menyelesaikan kultivasi. Sekarang segel aturan yang menekan kekuatannya juga sudah menghilang. Tidak lama dari itu, teman-teman lainnya ikutan terbangun. Tapi, di sekitar buah legendaris Huanchuan, tiba-tiba muncul lagi kabut emas, guys. Yero menenangkan Yong Fei. Ini merupakan proses di mana gua misterius bakal muncul. Benar saja, gua itu muncul di hadapan mereka. Wah, beruntung banget ya. Tanpa pikir panjang, Yong Fei dan teman-temannya langsung masuk ke dalam. Singkat cerita, mereka pun sampai ke ladang bunga Huanchuan. Sang naga langit langsung melesat maju pengen mengambil bunga itu. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba muncullah seseorang dengan badan setengah ular di hadapan mereka. Dipanggil juga sebagai Ratu Ular. Nah, Ratu Ular menjaga tempat ini guys.
dapat kamu bantai siapapun yang berani datang. Wah, kalau di luar melawan Raja Ular, kalau di sini melawan Ratu Ular, mantap nih. Apakah Ratu Ular lebih kuat daripada Sang Raja Ular tadi? Hehe. 仙魔界域有一处道谷，只要获得。 Kita lihat dia bagi spoiler ya guys, kalau kalian kepo. Untuk part 132 mendatang ya akan list lagi nanti. Oke, jadi singkatnya nanti kita semua bakal melihat Yung Fei berhasil mengalahkan si Ratu Ular dan mendapatkan bunga legendaris Huan Chuan. Tanpa basa-basi, dia langsung mengeluarkan menara ungunya dan menggunakan bunga itu untuk menyembuhkan kembali sang ibu. Membuat tubuh sang ibu yang tadinya pingsan sekarang memancarkan kekuatannya super dahsyat. Apakah ibunya bisa sembuh dan sadar kembali? Hehe. Penasaran kan kalian kan? So, kita tunggu lagi di part 132 Wan Chi Chuchun buat di hari Minggu. Seru sekali buat tahun satu ini. Hati lagi kalau kalian suka yang pastinya cuma di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.